Okey kawan-kawan, hari ni kita nak buat review aquarium yang baru kita baru masuk stok ni. Okey, aquarium ni. Kita tengok sikit. Okey, so sekarang kita nak pergi tempat meja review kita. Kita nak ukur apa saiz dia semualah. Okey. Jom. Sekarang ni kita nak buat review aquarium yang baru sampai hari ni. Pertama sekali kita kena ada aquarium, kita nak tahulah apa ukuran, saiz, lebar dia, tinggi dia. Okey. So ni bahagian bawah dia, bahagian tepi. Okey, bahagian belakang dia sama juga kosong. Kosong. So sekarang ni kita kena ada tape. Tape ni korang kena beli. Kena beli murah je. Korang kau nak beli aquarium online, korang boleh agak berapa saiz dia. So sekarang ni bahagian depan, okey, lebar dia ialah 15 inci. Okey, 15 inci bahagian lebar dia. So atas dia ketinggian dia ialah 7 inci, okey. 7 inci. 7 inci. So atas dia yang bahagian ni pun sama jugaklah. Kira 7 inci juga. Aquarium ni dia saiz dia taklah besar sangat. Okey, dia tak adalah besar sangat kan. Boleh letak dalam kat atas meja office korang ke, atau meja dalam rumah, dalam bilik pun boleh. Lagi satu, aquarium ni saiz dia tak besar. Lepas tu dia jenis nipis sikit. Dia tak adalah macam nipis sangat tu. Dia kira okey juga. Okey, korang jangan lupa klik 720. Video ni biar HD, so kalau korang tengok video ni lebih clear lah. Okey. Nampak dia memang tak tebal sangat. Dia tak tebal sangat. Dia lebih kurang macam duit 50 sen lama tu. Satu skeping, lepas tu ada setengah. Kelibaran. So aquarium ni kita dah ready stock. Kalau korang nak order, korang boleh lah WhatsApp terus. Kita boleh post. Kalau nak hantar, kita pun boleh. Kita ada buat delivery area KL, Negeri Sembilan, Selangor. Apa-apa korang boleh WhatsApp terus. Kalau nak order direct daripada Shopee pun boleh. Kita ada Shopee kita sendiri. Kalau korang nak cepat, korang terus WhatsApp order. Itu paling cepat lah. Korang bayar, kita terus post lah. So aquarium ni sesuai untuk ikan guppy. Kalau macam ikan guppy, macam nak buat ikan laga ke, memang sesuai sangat aquarium ni. Okay. Kaca dia tak tebal, ringan sikit. Kalau yang macam sebelum aquarium yang jenis lain hitam tu, itu tebal. Itu je lah kot. Okay, bye-bye.